kepada Sang Merah Putih. Hormat! Red! Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka, mereka, sekali lagi mereka, 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 mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat perjuangan khususnya keluarga besar PDI Perjuangan DPD Provinsi Papua Barat boleh diperkenankan dalam menghadiri bersama-sama menghadiri upacara pembukaan dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49. Di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Peserta upacara, hadirin sekalian, kader PDI Perjuangan, khususnya DPD Provinsi Papua Barat, dan 3 kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, kita akan menyelenggarakan pembukaan upacara dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 tahun di tahun ini dan akan dilaksanakan secara serentak pada hari ini
dan dimulai dari Ufuk Timur. Hari ini dari Papua Barat, Provinsi Papua Barat, kita akan melaksanakan di lapangan Borasi Manokwari. Untuk itu, dari agenda ini ada beberapa program kegiatan yang nanti setelah upacara pembukaan ini akan ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan tema yang dimunculkan pada tahun ini, yaitu Bangunlah Badan dan Jiwa Raganya untuk Indonesia Raya. Berdasarkan tema ini, akan kita sama-sama nanti setelah upacara ini mengikuti upacara virtual yang akan dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan, dipimpin langsung Ibu Ketua Umum, dan kita sama-sama akan mendengarkan arahan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kepada semua kader, seluruh kader yang ada di Persada Nusantara, termasuk kita di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, pada kesempatan ini, secara pribadi, selaku Ketua DPD, semua pengurus DPD, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta upacara, terutama Satgas, yang dengan gigi tampil beda hari ini ikut upacara pada ulang tahun yang ke-49 di lapangan Borasi ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Setelah upacara, kita sama-sama akan mengikuti arahan Ibu Ketua Umum di Mansinambik, Manokwari. Dan di sana kita akan mendapat petunjuk lebih lanjut terkait dengan konsolidasi program kegiatan dalam rangka kegiatan HUT PDI Perjuangan yang ke-49 tahun di tahun 2022, sekaligus langkah-langkah dalam rangka menyongsong tahun 2024 yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Waktu saya kembalikan.